kalian. Ya. Puji Tuhan. Baik. Hari ini kita akan belajar dengan tema yang unik. Tadi ketika brosurnya disebarkan, wah temanya apa ini? Tuhan tidak buta, memang Tuhan tidak buta. Manusia yang buta maksudnya bagaimana? Nah, ini ayatnya. 2 Korintus 4 ayat 4. Ya. 2 Korintus 4 ayat 4. Kita akan belajar. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan. Pikirannya, bukan matanya, pikirannya telah dibutakan oleh ilah. Ya, kata ilah itu bahasa Inggrisnya idol, idola. Ya, idol itu artinya satu penyembahan dan tidak harus benda atau patung, tidak. Sehingga mereka tidak melihat, atau saya tambahkan kata pendek, sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Tuhan. Ayat yang diantaranya ilah dunia ini telah membutakan pikiran mereka yang tidak percaya, sehingga mereka tidak dapat melihat terang kemuliaan Injil Kristus yang adalah gambaran Tuhan. PIS, ilah jahat yang menguasai dunia ini menutup pikiran orang-orang yang tidak percaya itu. Itulah yang menghalang-halangi mereka supaya mereka tidak melihat terang dari kabar baik itu mengenai kebesaran Kristus yang merupakan gambaran Tuhan. TSI-nya. Karena penguasa dunia ini, ada perbedaan bukan pikiran, sudah membuat buta mata hati mereka sehingga mereka tidak bisa melihat sinar kemuliaan yang ada di dalam kabar baik tentang Kristus yang mencerminkan semua sifat Tuhan. Karena itu mereka tidak percaya kepada kabar baik dari Tuhan. Saudara, mengerikan ya kalau kita baca ayat ini. Nah, supaya saudara langsung punya gambaran yang jelas dengan 2 Korintus 4 ayat yang keempat ini, lihat akhir-akhir ini, apalagi di Indonesia dalam berapa bulan terakhir ini, terjadi apa? Ternyata orang jualan agama, ngerti ya kalimat ini, orang jualan agama itu paling gampang dapat duit. Lihat berita-berita yang ada. Dan apa yang kita dengar akhir-akhir ini, mengapa urusan agama atas nama Tuhan hubungannya uang? Ya, dengar berita hari-hari terakhir di Indonesia ini, wih, ngeri sekali. Baik dalam dunia Islam, dunia Kristen, dan agama-agama yang lain, uang, 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 terus begitu. Nah, memang ilah zaman ini yang paling menonjol adalah uang. Saya ulangi, ilah atau idola zaman ini yang paling tinggi tempatnya dan yang paling dipuja-puji, disembah oleh umat manusia adalah mamon, adalah uang itu. Saya percaya semua kita setuju akan fakta ini. Nah, ternyata apa saja termasuk perang, mulai dari ISIS, ya, Islamic State, itu juga uang. Peperangan yang terjadi karena uang.
bisnis yang terbesar, bisnis ada dua, pabrik senjata dan bisnis seks. Nah, begitu kita mendengar kata bisnis, langsung uang lagi. Jadi hal apa saja, lihat kalau yang ketiga narkoba, uang lagi, semuanya itu uang, saudara, uang. Ini ilah yang ada di zaman ini. Kita tidak boleh munafik, saya juga tidak boleh munafik. Hidup ini butuh uang, jelas. Hari ini lagi gempar di akun Instagram gereja palsu. Aduh, dari tadi siang, waktu di sini siang ini di Papua, sampai malam tadi ini, wih, berseliweran di sosial media. Bagaimana ada berapa gereja, berapa hamba Tuhan terlibat bisnis yang tidak benar atas nama uang. Bahkan tadi salah seorang anak saya ngirimin cuplikan potongan video. Ada hamba Tuhan berani merubah ayat untuk kepentingan bisnisnya itu. Saya kaget juga waktu dia mengutip Matius 28. Karena uang. Nah, puji Tuhannya, lagi sekali ini untuk kemuliaan Tuhan, puji Tuhannya. Beberapa orang yang sudah lama kenal saya, ya ada ini di Facebook saya, tambahan komen, robot trading dari Taipei, ya Ramon betul. Nah, puji Tuhan, beberapa orang, beberapa anak saya yang kenal saya betul-betul, mereka mengatakan bagaimana sikap hati saya tentang uang. Puji Tuhan untuk itu. Maka itu, kalau saya menyampaikan kebenaran, saya khotbah, orang berkata pedas sekali, tegas sekali. Ya memang itu faktanya, bahwa kita bisa terjebak dengan uang. Tidak salah kalau Tuhan Yesus adalah satu-satunya orang yang berkata satu-satunya. Tidak ada pribadi lain di seluruh dunia ini yang pernah berkata seperti Tuhan Yesus, uang itu setan. Betul, suami istri bisa cerai gara-gara uang. Kakak beradik bisa bunuh-bunuhan gara-gara uang. Jadi, maaf kalimat ini saya harus ngomong, ternyata jalur setan bekerja. Kalau kereta api ada relnya, ya. Jalur setan bekerja itu ternyata uang. Maka itu dengarkan ini, di mana ada uang, pasti di situ ada setan. Di mana ada setan, pasti di situ ada uang. Silakan yang mau berkata keren atau ngeri, dua-duanya. Puji Tuhan, dari Banjarmasin, jalur setan bekerja adalah uang, betul. Oh, ini cucu saya dari Malang, betul opa. Ini sebuah tamparan yang sangat keras bagi kita sebagai hamba Tuhan. Jangan sampai pelayanan untuk mencari uang, apalagi merubah firman Tuhan untuk mencari uang. Makasih Abi untuk mengingatkan ini. Jadi ilah zaman ini, yang baru bergabung, 2 Korintus 4 ayat 4. Ya. Valen, terima kasih. Papa senang kamu gabung. Enak saya dari Manado. Maka itu Tuhan Yesus pernah berkata, bagi saudara yang sudah tahu dan sudah hafal, biar ini diingatkan terus. Bagi yang belum tahu, supaya hari ini tahu.
Matius 6:24. Wow, dari Brisbane, kampung juga, puji Tuhan. Matius 6:24. Kenapa Tuhan Yesus berani mengatakan kalimat ini? Horas, Bapak Pendeta Uta Julu. Iya. Leo, sabar ya, nanti Papa pasti kunjungin kamu. Ada di Medan. Ya. Matius 6:24. Tak seorang pun. Berarti tidak boleh. Tak seorang pun. Jadi tidak boleh ada seorang pun. No. Ini seorang gembala, anak saya gembala di Denpasar nulis. Lucu tapi ini fakta. Jemaat miskin pindah gereja. Pasti gembalanya bilang puji Tuhan. Tapi kalau jemaat kaya pindah gereja, biasanya gembalanya berkata mati aku Tuhan. Wah, ini yang ngomong seorang gembala ini. Betul sekali. Jadi saudara, jangan menggunakan uang atas nama Tuhan. Dan jangan jualan Tuhan untuk cari uang. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Nah, ini yang betul-betul mengagetkan. Wow. Sahabat saya orang Belanda, Meneer van Dis, wat het met u, ada di Bandung sekarang. Saya baca tulisan dia. Jalur setan adalah tamak dan dari segi kemanusiaan tergesa-gesa, menunda-nunda menyelesaikan urusan. Katanya, lebih dari itu, setan sementara. Setan juga menjadikan cinta terhadap kebendaan, betul, sebagai jalannya itu uang. Segala bentuk kekayaan dari segi harta benda, kendaraan, dan semuanya. Betul. Ayo kita berhati-hati. Nah, perhatikan. Hanya Tuhan Yesus. Ya, di dalam Matius 6:24 ini. Hanya Tuhan Yesus. Satu-satunya pribadi. Yang menyebut uang itu pribadi. Saya ulangi, uang itu pribadi, person, bukan benda, bukan barang. Maka itu Tuhan Yesus berkata, uang itu seorang, bukan sesuatu. A person, not a thing. Uang itu pribadi, seorang. Perhatikan, hanya Tuhan Yesus yang ngomong ini. Wih, luar biasa. Nah, kalau uang itu pribadi, person, berarti uang itu punya nyawa. Nah, kalau uang itu punya nyawa, seperti manusia punya nyawa, berarti uang itu punya kuasa, punya otoritas. Makasih, Ted. Ini anak saya dari Australia, powerful message. Memang. Jadi musuh terbesar kita adalah uang itu yang kita tempatkan sejajar dengan Tuhan Yesus. Saya ulangi, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu ditegaskan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada mamon. Saudara renungkan. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi. Yang memberitahu kita bahwa uang dan Tuhan itu equal, sejajar. The message, terima kasih. Oh, ya betul Valen, ini anak saya dari Menado berkata, uang salah satu perpanjangan tangan setan.
Matius 6:24 The Message. You cannot worship two gods. Nah, kamu enggak bisa menyembah dua tuhan. Worship, menyembah. At once, di saat yang sama. Loving one God, you will end up hating, benci yang lain. Ya. Adoration. Ya, maaf, ada tamu. Adoration of one feeds contempt for the other. Nah, ketika saudara mengadorasi, meninggi-ninggikan, memuji yang satu, salah satu, berarti saudara memberi tempat yang terutama untuk yang saudara agung-agungkan itu. Maka itu dikatakan you can't worship God and money both. Maka itu engkau tidak bisa menyembah Tuhan dengan uang di saat yang sama. Perhatikan, enggak bisa. Harus salah satu. Oke, Filipus kembali berapa terjemahan yang lain. Wih, ngeri sekali. Oke, terima kasih ini anak saya, hamba Tuhan gembala dari Tangerang. Uang itu penting, tapi yang jauh lebih penting adalah bahwa kita memiliki Kristus dalam hidup kita. Makasih J untuk tambahan itu. Ya, uang hanya alat yang dipakai Tuhan, jangan diperbudak oleh uang. PS, langsung PS saja. Tidak seorang pun dapat bekerja untuk dua majikan, sebab ia akan lebih mengasihi yang satu daripada yang lain. Majikan berarti uang itu person, pribadi, majikan. Wih, hati-hati itu. Bos itu dia. Atau ia akan lebih setia kepada majikan yang satu daripada kepada yang lain. Begitulah juga dengan kalian. Kalian tidak dapat bekerja untuk Tuhan dan untuk harta benda juga. Enggak bisa. Harus milih salah satu. Saudara, ayat-ayat ini sangat jelas. Jadi ketika ada seorang hamba Tuhan, baik dalam Kristen, Islam, dan agama apa saja, lalu bicara uang digabungkan dengan Tuhan, hancur. Jakarta adalah contoh. Ketika pemilihan gubernur berapa waktu yang lalu, ayat-ayat suci dipakai dan ternyata hasilnya mengerikan sekali sampai sekarang ini. Sekarang, maka itu kita tidak boleh bekerja untuk Tuhan di saat yang sama bekerja untuk harta benda. Tidak bisa. TSI, perhatikanlah contoh ini. Tidak baik kalau seseorang mempunyai dua majikan, karena tidak mungkin dia melayani kedua-duanya dengan baik. Tidak mungkin. Dia pasti akan mengasihi dan setia kepada majikan yang satu, majikan ya, lagi sekali bos, tetapi membenci dan masa bodoh terhadap majikan yang lain. Demikian juga kamu tidak bisa menjadi hamba Tuhan dan sekaligus menjadi hamba uang. Tidak bisa. Satu kali ada yang bertanya kepada saya, setelah pengusaha ini tahu bagaimana pengajaran saya, konsep hidup saya tentang uang, rupanya masih belum mengerti dengan jelas. Dia berkata begini, ya tapi Koden kan tetap perlu uang. Oh jelas, untuk membiayai pelayanan pendidikan yang sebesar ini. Jelas saya perlu uang besar, perlu uang banyak.
hati saya tidak ada di uang itu. Hati saya dan hidup saya tetap ada di Tuhan Yesus. Sehingga tiap kali saya mendapatkan uang untuk diri saya dan istri saya, kami berkata cukup. Nah, apa kata cukup? Ada tulisan di 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi kami pokoknya enggak kelaparan dan tidak telanjang, itu cukup. Nah, saya pakai ayat itu. Maka itu ketika saya bisa mendapatkan lebih dari yang cukup untuk saya, itu otomatis, dengarkan, otomatis yang saya tidak butuhkan setelah saya berkata cukup, asal enggak kelaparan dan enggak telanjang, maka sisanya itu saya keluarkan untuk pekerjaan Tuhan. Maka itu bisa jadi seperti ini. Enggak sedikit pengusaha-pengusaha sukses kaya yang kenal saya, mereka itu pernah berkata di depan banyak pengusaha yang lain, Koden ini salah satu dari sedikit hamba Tuhan yang enggak pernah ngejar uang, tapi uang ngejar dia. Dan itu betul. Maka itu saudara, ini hanya kesaksian kemuliaan Tuhan bagi yang belum tahu. Mengapa Tuhan bisa mempercayai saya meluluskan sekian banyak S1, ratusan, hampir 500, S2, S3. Ya karena saya bisa berkata cukup. Dan kalau ada lebih, ya saya bagikan, salurkan untuk mendidik orang supaya mereka bisa punya skill, keahlian di bidangnya masing-masing. Jadi orang yang akan jatuh ke dalam jerat si kunyuk itu, si setan itu, yaitu uang, termasuk yang berstatus pendeta, gembala, pengkhotbah, hamba Tuhan, kalau sampai bisa terjerat dan terjatuh di dalam hal keuangan karena memang gak pernah merasa cukup dalam hidupnya, kurang-kurang terus, akhirnya menggunakan, maaf, pelayanan khotbah-khotbahnya dengan motivasi yang salah. Ada komen dari anak saya, hapus. Pastikan saja Tuhan tempatnya di hati dan uang tempatnya di dompet. Amin. Ya, luar biasa. Ini gembala dari Tangerang beri kesaksian. Baru minggu lalu dalam ibadah raya gereja kami, saya sampaikan tema firman Tuhan tentang pola pikir tentang uang dan harta. Puji Tuhan, Cik. Ya, Roh Kudus Tuhan luar biasa. Terima kasih ya, Jim, untuk doamu. Nah, maka itu mari kita tanyakan dalam hidup kita. Hari-hari ini, condongnya, kecenderungan hati saudara kan cuma ada satu di antara dua arah, ke uang atau ke Tuhan. Gampang bukan? Kalau cuma satu di antara dua, kalau 4, 5 agak pusing, cuma satu di antara dua. Periksa hati ini. Maka kalau saudara dan saya bisa memisahkan dengan garis tegas, uang itu uang, jangan dicampurkan dengan Tuhan, Tuhan itu biar Tuhan. Maka kalau saudara bisa memisahkan itu, maka saudara adalah pemenang. Maaf kalau ada di antara saudara, ini karena sering saya dengar, ya, begini, ya orang bilangnya, Koden enak aja, gak punya anak, sehingga bisa ngomong segampang itu.
Nah, saya enggak pernah jawab kalau ada orang yang belum kenal saya berkata begitu. Yang jawab justru orang-orang yang ada di sekitar saya. Mereka berkata, "Salah. Justru anaknya Kodem itu jauh lebih banyak daripada anakmu." Serius. Tanggung jawab yang Tuhan letakkan di pundak saya untuk menghidupi sekian banyak orang, membiayai sekian ratus bukan puluh anak-anak yang sekolah dan yang kuliah. Jadi belum tahu supaya tahu, anak saya jauh lebih banyak daripada anaknya siapapun untuk ditanggung. Tetapi lagi sekali fokus saya bukan kepada uang. Saya tetap fokus kepada Tuhan. Oh, ada yang kirim ayat Mazmur 5 ayat 10. Saya baca ya. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tunggu, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Apa enggak salah ya, bukan Mazmur ini kali pengkhotbah. Apa ya? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Oh, ini Matius tadi. Lekatkan hati kita kepada Tuhan. Berapa menit lalu saya sharing dengan suami tentang cinta uang. Puji Tuhan, sekarang firman ini disampaikan. Puji Tuhan. Saudara, jadi kita harus tahu. Terima kasih Teddy komen. Ya. Oke. Betul. Ya. Ya, saya baca. Saya bersyukur punya papa pendeta yang tidak cinta uang dan tidak mengejar menjadi kaya raya, tapi membuat kaya manusia dengan pendidikan dan membagikan hidupnya. Hidup papa itu selfless. Memang saya enggak pernah mikir untuk diri saya sendiri, asal bisa cukup. Nah, oh, sabar sebentar. Instagram ini terputus sebentar ya. Maaf. Ya, nyambung lagi. Jadi saudara, jangan bicara tentang kebaktian, tentang pelayanan, tentang aktivitas rohani. Jangan ya. Ada tambahan ayat, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Amsal 2:3-4. Penting untuk diingat bahwa uang bukanlah segalanya. Menjadi gila kerja dapat merugikan seseorang dalam keluarga, kesehatan, bahkan nyawanya. Betul. Jadi gampang sekali supaya kita tidak dibutakan oleh ilah zaman ini. Saya ulangi, gampang sekali supaya kita tidak dibutakan oleh ilah zaman ini dengan selalu ngecek. Oh, kenapa ini suara siapa, matikan? Ya. Dengarkan. Gampang sekali untuk ngecek. Ya, sering-seringlah ngecek di hati ini. Siapa yang ada di hidupku? Kan cuma satu di antara dua, uang atau Tuhan. Gampang ngeceknya. Nah, mulai bangun pagi-pagi, begitu melek mata, siapa yang keluar duluan di pikiran kita, itulah Tuhan kita. Mulai besok pagi ya, ayo jujur. Itu gak bisa bohong loh saudara, gak bisa bohong. Setiap bangun pagi langsung ya ngecek siapa yang ada di pikiran kita. Ada orang yang jawab HP, yaitu Tuhanmu, begitu aja. Langsung ngecek HP. Ya, tapi HP pun belum tentu dicek tentang beritanya. Kan sekarang banyak
aplikasi saldo bank lewat HP, dia pasti ngecek saldonya itu orang. Ya gitu saja. Nah, maka itu kita harus tahu siapa Tuhan kita dalam hidup ini. Itu ketahuan kok, Saudara. Maka kalau pagi-pagi bangun langsung mukanya sayu, cemberut, mau marah enggak tahu marah kepada siapa, karena yang muncul uang, uang, terus uang. Nah, berarti Saudara sedang mempunyai Tuhan uang. Hati-hati itu ya, hati-hati. Jadi gampang ya, tidak perlu bingung untuk mengetahui kita ini Tuhannya siapa. Ya, oi ada anak saya rohani ini, langsung cek IG, Instagram, apakah Daniel Alexander sedang live atau enggak. Wih keren, kalau begitu. Ya oke, Lambas, kesaksianmu luar biasa, puji Tuhan. Ini anak saya di Timika, makasih Mas Kar, udah lama kamu gak balik ke Nabili, kelamaan kamu di Timika. Oke ya, jadi ngecek Saudara siapa yang jadi Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita izinkan si kunyuk itu membutakan mata kita. Ya, oh ini anak saya dari Manado. Ini contoh bagus dia nulis. Papi awet muda, jadi nggak kelihatan. Kalau banyak anak, harusnya banyak tanggung jawab. Ya seharusnya stres secara manusia. Yauh Yusuf, kenapa? Oh, ini Yusman ya. Oke, betul nak. Dia ngomong, banyak orang berkata uang bukan segalanya, tapi segalanya adalah uang. Salah. Nah, orang yang berkata segalanya itu adalah uang, salah besar. Ya, saya mau jawab ya pertanyaanmu. Selama COVID ini berlangsung, apalagi waktu Delta tahun yang lalu, mana buktinya segalanya adalah uang? Orang kaya raya saja meninggal karena COVID. Uangnya nggak bisa buat apa-apa. Jadi banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, jadi kamu pakai HP-nya Yusuf ya, nggak apa-apa. Saya ulangi, banyak hal dalam hidup yang gak bisa dibeli dengan uang. Ada sebuah tulisan bagus. Ini tulisan sudah puluhan tahun yang lalu. Dan itu betul. Bahasa Inggrisnya, what money can buy. Apa yang bisa dibeli dengan uang? Dengarkan. Uang bisa beli buku-buku yang mahal. Tapi uang gak bisa beli intelektual atau kepandaian. Uang bisa membeli vitamin-vitamin, obat-obatan yang mahal. Tetapi uang tidak bisa membeli kesehatan. Uang bisa beli tempat tidur yang mahal. Tapi uang gak bisa beli tidur yang nyenyak. Uang bisa beli alat-alat hiburan, ya entertain yang mahal-mahal, tapi uang gak bisa membeli kebahagiaan dan sukacita. Uang bisa membeli kemewahan, tapi uang tidak bisa memberi rasa puas. Catat itu baik-baik. Gak bisa. Nah, jadi Yusman, perhatikan. Salah prinsip orang yang pernah berkata kepadamu. Salah. Uang itu enggak, segalanya itu enggak perlu uang. Enggak. Karena itu pada akhirnya orang kaya juga mati. Karena nyawa enggak bisa dibeli kiloan. Jadi jangan harap
orang berkata begini, kamu kerja untuk apa? Untuk hidup. Salah. Ya, yang masih punya anggapan kerja itu untuk hidup, itu logikanya orang yang kerja dapat duit banyak, enggak mati-mati. Betul ya? Oh, dari Atlanta. Yang pasti uang cuma kertas. Tapi sekarang enggak cuma kertas. Uang dalam bentuk yang lain juga banyak. Oke? Jadi ingat itu. Uang enggak bukan segala-galanya. Banyak hal yang enggak bisa dibeli dengan uang. Nah, ini anak saya tanya. Jadi apakah dosa untuk menjadi kaya? Tidak. Valen, maaf ya, papa cerita. Papa ini kaya, Valen. Tapi bukan kaya untuk diri sendiri. Kaya untuk pekerjaan Tuhan, untuk memperkaya banyak orang. Itu dia. Jadi, dalam hidup ini, lagi sekali kita harus menempatkan uang hanya di dompet, menempatkan Tuhan Yesus itu di hidup atau di hati kita. Begitu saja. Mereka, opa senang sekali kamu ikut gabung untuk belajar mendengar firman ini. Jadi percaya ya, suatu hari semua kita termasuk orang-orang kaya pun harus berakhir hidupnya di bumi ini. Karena uang gak bisa membeli umur. Catat itu baik-baik. Oh, ada yang tanya, kenapa orang kaya sukar masuk surga, kok, Den? Ya, ada berapa jawaban. Gak tahu kena yang mana. Tuhan Yesus satu-satunya yang pernah berkata, orang kaya susah masuk surga. Satu, karena tidak melekat kepada Tuhan, tapi kepada uang. Nah, uang itu larinya kemana? Tuhan larinya kemana? Dari situ kita bisa melihat perbedaan. Hal kedua, jangan tersinggung. Saya beri contoh. Ada dua orang datang ke dokter. Dua orang ini gak saling kenal. Satu orang kaya, betul. Satu orang miskin. Nah, ketika mereka datang ke dokter dengan semua keluhan, lalu dokter berkata harus biopsi. Kalau yang bisa biopsi, diperkirakan kanker. Dokter berkata kembali lagi beberapa hari, tunggu hasil biopsi. Dengan berat, dokter mengatakan setelah mereka dua kembali, ternyata saudara berdua kanker stadium akhir, terlambat pemeriksaan. Berarti gak ada harapan. Nah, perhatikan. Siapa di antara dua pasien ini yang divonis sama? Yang langsung hanya berharap Tuhan. Ngerti pertanyaan saya? Pasti yang miskin, karena gak punya uang untuk berobat. Betul, dari Belanda bilang yang miskin. Lalu yang kaya bagaimana? Weh, langsung keluar negeri. Cari pengobatan lebih baik. Apakah berobat itu salah? Tidak. Ini bicara pengharapan. Nah, kalau kita berharap total kepada Tuhan Yesus saja, pasti gak boleh ada yang lain di hidup kita. Maaf ya, yang kaya-kaya banyak duit jangan tersinggung. Ya, baik. Anak saya gembala dari Semarang, Jeff, jangan sekali. Papa, kamu bisa hidup. Tidak ada yang salah dengan memperoleh kekayaan. Tapi menjadi salah besar ketika kekayaan memiliki kita. Betul. Ya, saya ulangi. Tidak ada yang salah dengan memperoleh kekayaan. Tapi yang salah ketika kekayaan memiliki kita. Terima kasih untuk itu. Oh, cucu saya tanya,
Yesa, kamu tanyain, Papa, kalau kita melekat pada uang itu dosa? Iya, karena nggak melekat kepada Tuhan. Oke. Nah, saya suka memberi contoh ini. Siapa yang pernah dengar salah satu lagu pujian dari satu grup gereja di Surabaya? Ya, lagunya satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Dengar lagu itu ya. Nah, saya sering berkata, jangan nyanyi lagu itu kalau saudara sedang punya duit banyak. Pasti bohong. Loh, betul tidak? Lagu itu tepat kalau dinyanyikan ketika sedang gak punya duit. Loh, ya atau tidak? Karena selama kita punya duit, gak bisa kita berkata satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, hanya Yesus. Gak bisa. Karena uang itu adalah Tuhan. Nah, ini jawabannya. Kenapa orang kaya susah masuk surga? Letakkan hati di mana? Ya. Kenapa uang menjadi jahat? Karena kuasa uang itu berbunyi demikian. Ini tulisan dari Samarinda. Ini milikku, ini milikku, ini milikku. Semuanya milikku, jadi serakah. Amsal 11:25, orang yang percayakan kekayaannya, ya sendiri akan jatuh. Jadi silakan punya uang banyak, enggak apa-apa. Saya punya uang banyak, tapi selalu habis. Karena untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan ini. Nah, itulah yang Tuhan ingin atas kita. Pokoknya tidak boleh ada yang lain selain Tuhan di hidup ini. Keluaran 34 ayat 14. Keluaran 34 ayat 14. Jadi kita harus betul-betul menyadari konsep ini, saudara. Keluaran 34 ayat yang ke-14. Tunggu. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada ilah lain. Karena Yahweh yang namanya cemburuan adalah Tuhan yang cemburu. TSI, kalian tidak boleh menyembah dewa apapun, ilah apapun, Tuhan apapun. Karena aku adalah Tuhan yang cemburu. Betul, ada komen di Facebook saya, dengan uang Yesus dijual oleh Yudas. Betul. Nah, jadi kalau Tuhan itu cemburuan, maka itu dia cemburu kalau ada saingannya. Dan saingannya Tuhan adalah uang. Jangan lupa itu. Jadi lagi sekali saya katakan, sangat mudah untuk sangat mudah untuk mengecek, memeriksa, mengetahui apakah dalam hidup ini lagi sekali tetap hanya Tuhan Yesus dan tidak ada yang lain. Puji Tuhan kalau sampai diketahui bahwa tidak ada yang lain dalam hidup kita kecuali Tuhan Yesus sendiri. Maka aman atas hidup kita. Ya, di Zoom ada komen, dalam Alkitab keberadaan uang juga dapat dipakai untuk dua kepentingan. Uang dapat dipakai untuk hal-hal baik, termasuk dalam mendukung pelayanan Yesus. Lukas 8 ayat 3. Betul, perempuan-perempuan kaya itu menyokong Tuhan Yesus. Sebaliknya, uang juga dapat menjadi sumber ketamakan dan menjerumuskan manusia dalam dosa, seperti kisah Ananias dan Safira.
Alkitab juga menekankan pada bahaya dan kelemahan yang sering menghinggapi manusia jika sudah berhubungan dengan uang. Betul, Tuhan harus cemburu karena di luar Dia tidak ada keselamatan. Puji Tuhan. Nah, maka itu saudara, hati-hati dengan uang itu. Karena tetap kita ini perlu uang, tapi uang bukan Tuhan dan bukan segala-galanya. Ya, jadi kita tidak boleh dibutakan oleh ilah zaman ini. Oh, anak saya ini komen bagus dalam bahasa Inggris. Energy flows where focus goes. Jadi kekuatan kita, energi hidup kita itu akan mengalir kemana fokus kita. Makasih ya Gus. Jadi kalau fokus orang itu adalah uang, maka seluruh kekuatannya akan mengalir ke arah uang. Fokus saya adalah menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Papua, anak-anak Papua harus dipulihkan hidupnya. Maka itu seluruh energi saya fokusnya ke pekerjaan Tuhan ini, bukan ke yang lain. Ya, dari Palu ada komen, karena uang, pamer kesombongan, crazy rich. Sekarang ini banyak mengalami masalah. Tahu ya crazy rich? Ya, anak-anak muda yang kaya mendadak, bahkan hamba-hamba Tuhan pun ikut, ada yang ikut terlibat dengan robot trading dan sejenisnya, saya nggak tahu apa saja namanya. Begitu pula yang terlibat dengan pinjaman-pinjaman online, sadis mereka itu. Itu betul-betul lintah darah, penghisap darah orang dengan iming-iming pinjaman, tapi akhirnya tersiksa. Nah, itu juga karena ketamakan itu. Maka itu saat ini kita tidak boleh membuat hidup ini terjerat dengan uang itu tadi. Rasanya, jadi penting sekali kita memperhatikan bagaimana Tuhan itu bekerja. Saya ulangi, kita harus memperhatikan bagaimana Tuhan bekerja. Saya masih punya berapa saudara, berapa teman hamba Tuhan yang masih punya konsep yang salah. Berkata begini, Tuhan itu bekerja ya lewat uang. Ya, ada yang komen di Instagram saya, karena uang memecah persaudaraan kandung melalui warisan. Betul, karena uang semua. Wih, itu merusak semuanya. Tuhan tolong pulihkan kami. Jadi saya ulangi, yang masih punya konsep pekerjaan itu gak akan jalan kalau gak ada uang, salah besar. Kalau saudara masih bisa berkata begitu, salah. Berarti pekerjaan Tuhan yang saudara kerjakan tidak murni, karena hanya memikirkan uang dan uang dan stop itu semua. Tuhan tetap bisa bekerja dengan caranya tanpa uang. Nah, kalau tanya lalu bagaimana? Saya membuktikan itu dengan cara yang luar biasa. Nah, bersyukur kepada Tuhan, tidak sedikit orang-orang yang ingin tahu bagaimana Tuhan bisa bekerja di Nabire, di Manokwari, pelayanan kami ini. Betul, bukan karena uang. Adel, senang sekali om kamu bisa hadir malam ini untuk ikut belajar. Dan orang melihat sendiri bagaimana Tuhan memulai sesuatu dengan kami di sini, bukan dengan uang, tapi dengan ketaatan saja. Oke, ada komen di Zoom. Ada firman
Tuhanlah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi di luar itu adalah jalan buntu, kesalahan dan mati. Betul ya? Jadi Yesus berkata, akulah jalan. Maka di luar Tuhan berarti jalan buntu. Akulah kebenaran, berarti di luar Tuhan ada kesalahan. Akulah hidup, berarti di luar Tuhan ada kematian. Maka itu jangan memulai apa-apa dengan uang, termasuk uang. Buktinya nanti kalau pada waktunya uang bisa buat perang sendiri, perang saudara, stres, lalu tidak produktif seperti pohon mati. Hi, ngeri. Jadi setiap hari kita jangan hidup untuk cari uang, bahaya. Tapi cari Tuhan, nanti ada waktunya pekerjaan Tuhan juga perlu uang. Betul sekali. Maka itu saya selalu memakai Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, bukan uang. Itu pada mulanya. Terima kasih Bapak. Kalau segala sesuatu dimulai dengan firman, maka kita tidak akan terjerat di dalam dosa uang. Maaf, ini intermezzo. Tapi saya ngalami. Saudara gak terima juga gak apa-apa. Gak mau ikut juga gak apa-apa. Kalau toh saudara nyalakan saya juga tidak apa-apa. Satu kali ada yang tanya, nah Koden, satu kali waktu Koden gak punya uang dan pas lapar, saya tertawa. Sebab saya memang sering gak punya uang dan saya tetap hidup, dan saya tidak pernah kurang sukacita saya. Nah, cara yang saya pakai, saudara terima mau ngikuti atau tidak, gak apa-apa, saya cuma cerita saja. Jadi pas gak punya uang, lapar lagi, maaf, saya akan datang ke rumah teman saya yang baik, ke rumah anak saya, kan saya punya banyak anak, di jam makan. Ya pasti diajak makan dong. Ya, jadi jangan, kalau saya enggak mengikuti enggak apa-apa. Ini cuma saya buktikan bahwa saya enggak punya uang tetap itu. Nah, kalau sudah tiba di rumah saudara itu jam makan, ternyata enggak diajak makan. Saya enggak marah. Cuma bicara dalam hati, oh rupanya senasib kita ini. Kan gampang, ngapain susah. Lagi sekali yang gak terima, gak apa-apa. Oh betul ya Oscar, main ke rumah teman. Lo serius saudara, dan saya gak merasa malu. Memang lagi perlu, dan saya gak punya uang kok. Ngapain malu? Oke? Jadi mulai hari ini ingat ya, kalau saya jam makan saya datang ke rumah saudara gak kasih makan, awas. Enggak. Cuma ngomong saja. Oke, jadi hidup ini mau menyenangkan sekali saudara. Ya, enggak ada yang salah. Kalau kita bisa menikmati hidup seperti itu, aduh, indah sekali. Oke ya, jadi hati kita harus tetap lengket kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lain. Ya, supaya kita tidak salah. Ya, hanya kepada Tuhan, bukan hal-hal yang lain. Apalagi dengan urusan uang. Tidak. Tuhan akan membawa kita ya dalam rencana kegagalan. Bukan lucu nih yang bilang, "Papa ini lucu." Enggak, memang Papa ngalami begitu. Enggak malu kalau pas enggak punya. Ngapain gitu ya. Jadi indah sekali hidup ini saudara, sangat indah, sangat menyenangkan. Indah ya kalau kita buat seperti itu, enak sekali kok. Nah, saya akan akhiri dengan kalimat ini begini loh saudara, seneng nggak sih kalau kita bisa buat iblis jengkel? Ya, coba. Oh begitu Agatha, enggaklah ya. Ayo, saya tanya. Saudara seneng gak kalau bisa buat iblis jengkel? Seneng? Nah kalau seneng saya beri resepnya. Oh ya, semuanya bilang senang. Oke. Ternyata salah satu cara
yang paling mudah buat iblis jengkel kepada kita, buat iblis marah, buat iblis keregetan, tapi gak bisa ngapa-ngapain. Sering-sering gak punya uang dan tetap bersuka cita, itu iblis jengkel betul. Maka itu kalau saudara gak punya uang marah-marah, banyak uang pura-pura gak punya uang, itu namanya kurang ajar, awasnya. Jadi kalau gak punya uang tetap bersuka cita, itu iblis jengkelnya luar biasa. Maka itu sering ledek dia dan sering nyakitin hati. Nah ini salah satu alasan terbesar saya. Saya gak pernah marah, gak pernah khawatir, gak pernah takut kalau sedang gak punya uang. Kenapa? Karena saya suka membuat iblis jengkel. Serius. Wih, itu menyenangkan sekali. Ya, dari Palu. Mari kita semua lihat dan belajar dari kehidupan Papi. Hati Papi sangat murni sekali hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan tidak ada apa ini yang lain, tidak pernah timbul di hati Papi tentang uang sedikit pun. Betul, enggak pernah khawatir, enggak pernah khawatir. Jadi siap ya. Woi, dari Mentawai. Puji Tuhan. Buat iblis jengkel. Haleluya. Seperti itu kita cara buat iblis jengkel. Senang loh saudara. Aduh, saya ini kalau bisa melihat iblis jengkel marah-marah ke saya bilang rasain lu, rasain. Gitu loh. Jadi buatlah setan itu enggak kita butuhkan dalam hidup. Betul enggak? Buatlah setan itu enggak kita butuhkan dalam hidup. Tunjukkan kepada mereka bahwa hidup kita enggak butuh mereka. Hidup kita cuma butuh Tuhan. Dengan cara tadi itu. Jangan pernah membuat uang menjadi segala-galanya. Besar kepala dia nanti kalau seperti itu. Oke ya, ayat yang terkenal tentang uang. Ayo kita lihat 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Ini ayat yang terakhir. Jadi Tuhan tidak buta. Artinya kalau kita sedang terjepit, kita sedang terpojok, Tuhan tidak buta. Tapi jangan kita jadi buta karena mata tertutup uang. Yang bisa membuat kita buta itu kalau mata kita tertutup uang, sehingga melihat apa saja hanya uang dan uang. Ayat 9 dan 10. Oh di situ ya 9 ya. Lihat. Oke okay, Bu Melati. Ya senyum ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh. Bagus terjemahnya ini. Saudara tahu bedanya jatuh dan terjatuh? Ayo, tahu ya. Kalau jatuh ya memang jatuh, tapi kalau terjatuh itu sebetulnya enggak perlu jatuh. Nah, ada orang yang terjatuh yang seharusnya enggak perlu jatuh karena ingin kaya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Coba terjemahan yang lain, Filipus. TSI-nya ada? Ya, TSI. Tetapi orang-orang yang ingin menjadi kaya sering jatuh ketika mereka mengalami pencobaan. Dan mereka terjebak dalam jerat iblis di mana mereka tidak menyadari bahayanya. Mengikuti hawa nafsu mereka kemana-mana. Dan sangat rugi sekali. Akibatnya mereka tiba-tiba binasa total. Seperti kena bencana banjir. Wih, ngeri sekali. BIS,
Tetapi orang yang mau menjadi kaya tergoda dan terjerat oleh bermacam-macam keinginan yang bodoh dan yang merusak. Keinginan-keinginan itu membuat orang menjadi hancur dan celaka. Wih, hati-hati dengan jerat uang. Ya, tetapi orang yang ingin menjadi kaya akan segera melakukan hal-hal yang salah untuk mendapat uang. Hal-hal yang merugikan mereka, yang menjadikan mereka berpikiran jahat dan akhirnya membawa mereka ke neraka. Woi, ngeri sekali. Ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Tuhan tolong kami supaya mulai hari ini enggak ada lagi yang bodoh di antara kami. Dan kami tidak ingin menjadikan Tuhan tersaingi dengan sainganmu, yaitu uang itu tadi. Ayat 10, 1 Korintus pasal yang ke-6. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai pencobaan. Maaf, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Waduh, duka itu artinya mati loh saudara. Mati. Wow, Susflora, puji Tuhan, sudah lama gak ketemu. Ini hamba Tuhan dari Amsterdam, ya. Belajar kita. Ayat, sebab cinta akan uang adalah akar dari segala macam kejahatan. Orang-orang yang memburu uang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri sendiri dengan berbagai duka cinta. PIS, sebab dari cinta akan uang timbul segala macam kejahatan. Ada sebagian orang yang mengejar uang sehingga sudah tidak menuruti lagi ajaran Kristus. Lalu mereka tertimpa banyak penderitaan yang menghancurkan hati mereka. Sudah terjadi hari-hari ini dengan investasi bodong dan sebagainya. TSI. Karena cinta akan uang adalah penyebab utama dari segala macam kejahatan. Banyak orang yang sudah tersesat dan meninggalkan keyakinan mereka kepada Kristus demi mengejar harta dunia. Dan akhirnya yang mereka dapatkan hanya sakit hati yang mendalam dan penderitaan yang berat. Karena cinta akan uang adalah langkah pertama menuju kepada segala jenis dosa. Bahkan beberapa orang berpaling dari Tuhan karena cinta akan uang. Akibatnya mereka mencelakakan diri sendiri. Jadi biarlah mulai hari ini semua kita jangan dibutakan oleh ilah zaman ini. Karena Tuhan tidak buta. Nah, saya ulangi lagi kalimat. Karena Tuhan tidak buta. Papa kita tidak buta. Jadi Papa tahu kalau saudara sedang membutuhkan sesuatu. Amin kan? Tuhan tidak buta. Dia melihat kita dengan penuh belas kasihan. Dia tahu. Tapi saudara akan jadi buta kalau saudara menganggap Tuhan itu buta. Sehingga saudara berkata, Tuhan maaf ya, untuk urusan uang biar urusanku, Tuhan gak usah ikut-ikut. Hei, kalau saudara jadi seperti itu, maka Tuhan saudara jadikan buta. Ngerti sekarang? Ayo mulai hari ini kita percaya Papa kita tidak buta. Tapi kita jangan sampai dibutakan oleh ilah zaman ini, yaitu soal uang tadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah satu-satunya yang kuandalkan hanya Tuhan.
uang itu tempatkan di nomor yang kesekian, walaupun kita butuh uang. Hebatnya kalau hidup kita seperti ini, aduh hidup ini tenang sekali saudara, enak sekali, hidup ini bahagia sekali. Uang adalah, ini komen dari Semarang, uang adalah hamba yang baik jika kita bisa mengaturnya, tapi jadi tuan yang jahat jika kita diaturnya. Betul. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadi ayo semua kita fokus kepada Tuhan. Lagi sekali saya ingin ulangi lagi apa yang anak saya Agus ini nulis tadi. Energi kita akan mengalir ke fokus kita. Ya, saya ulangi, energi kita, kekuatan kita, akal kita akan mengalir ke fokus kita. Kalau fokus saudara adalah fokus kepada Tuhan dan pekerjaannya, maka seluruh apa yang kita punya dalam hidup larinya ke situ. Tapi kalau saudara fokusnya ke uang, maka energi saudara akan habis hanya untuk kejar uang. Ngupil mikir uang, garuk-garuk mikir uang, berak mikir uang. Awas kamu, hancur nanti seperti itu. Ayo hari ini kita semua kembalikan, biarlah Tuhan itu segala-galanya buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah pemenang-pemenang. Dan jangan lupa istilah tadi, buatlah setan jengkel dan sakit hati. Karena kita tidak membutuhkan dia, kita tetap membutuhkan Tuhan. Salam kemenangan buat kita semuanya. Haleluya.